audio jump. Di tahun 441 Hijriah,
kita melihat ke belakang banyak yang harus kita lakukan, banyak yang kita dosa kita lakukan, sehingga bertobatlah di hari, di tahun sekarang ini, perbanyak kebaikan-kebaikan sehingga kita akan membuahkan dan mendapatkan keberkahan di tahun 1442 Hijriah ini. Kemudian yang kedua dalam hadis Rasul, mangkana yaumuhu misluhu min amsihi fahuwa maghbunun. Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk golongan orang yang maghbunun, orang yang tertipu. Hari kemarin kita tidak melaksanakan kebaikan atau banyak yang kita lakukan dosa, sehingga sekarang juga tidak melakukan kebaikan, malah lebih banyak sama dengan yang kemarin yang kita kerjakan. Satu contoh misalnya, kita tidak disiplin, tidak rajin sholat berjamaah di hari atau di tahun ini, sama saja tidak rajin melakukan sholat berjamaah, maka sama tahun kemarin dengan tahun sekarang. Itulah orang yang tertipu. Kemudian yang ketiga, mangkana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un. Siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka orang tersebut termasuk orang-orang yang terkutuk. Kita yang kemarin, di tahun kemarin kita mengerjakan kebaikan yang luar biasa, sholatnya rajin, persaudaraannya dengan sesama juga baik. Tetapi kok malah di tahun sekarang ini lebih jelek daripada tahun kemarin, maka orang tersebut orang yang terkutuk. Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, marilah kita perbaikilah perbuatan kita, yang telah kita lakukan, yang telah kita kerjakan selama ini, selalu berbuat dosa, kita tebus, kita hapus perbuatan dosa kita ini di tahun ini dengan perbuatan yang baik. Ittaqillaha haitsuma kunta wa abbi sayyatal hasanata tamhuha wa khuliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Tidak hanya kita di langgar, di masjid, di musola, di madrasah, tetapi di mana saja kita berada, baik di kebun, baik di sawah, maupun di kantor, di mana saja, tetap kita harus berbuat baik dan takwa. Kejelekan kita hapus dengan kebaikan, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Untuk itu, dengan momentum di bulan yang penuh rahmat ini, di bulan Muharram ini, marilah kita bersama-sama untuk mewujudkan cita-cita kita, yaitu untuk menjadi manusia yang mutakin, manusia yang akan bersama-sama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang solih nanti kelak di alam akhirat. Untuk itu dengan kebaikan.
kemurahan Allah ini kita gunakan yang sebaik-baiknya. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Kasih Sayang. Jangan kita lupakan, jangan kita tinggalkan, jangan kita sia-siakan kemurahan Allah ini yang diberikan kepada kita semuanya. Terima kasih kepada kita semua. Mudah-mudahan dalam mukadimah atau ceramah ini senantiasa bisa membawakan kemanfaatan, kemaslahatan baik pribadi maupun kita pada umumnya. Karena dalam hadis khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia pada umumnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.